menu sahur simple tapi penuh rasa, nasi goreng kuning. Pertama, haluskan bumbu dengan KitchenAid Mini Food Processor. Lalu tumis bumbu halus di atas KitchenAid wok dengan sedikit margarin. Setelah harum, masukkan telur sebagai campuran toppingnya. Masukkan nasi dan bumbu-bumbu lainnya termasuk kunyit. Cookware KitchenAid ini terbuat dari 3 layer non-stick coating yang PFOA free, tentunya aman dan gak perlu takut lengket. Masak hingga matang dan untuk topping tambahannya bisa buat telur mata sapi dengan KitchenAid fry pan yang anti lengket. Sajikan, simple, lezat dan cocok untuk sahur. Selamat mencoba makers.